Halo Sobat Ino, apa kabar? Semua sehat selalu ya. Oke, di sini saya akan review sedikit mengenai Hinodutro 130 HD jenis kargo. Ini adalah truk paling panjang ya di kelasnya. Oke, ini adalah performance dari daya tanjaknya ya, 34,5 sampai 38,5 ton dengan kecepatan 107 ya per kilometer per jam. Dan untuk tangki solar ini adalah kapasitas 100 liter ya. Sangat banyak sekali sih untuk pengisian bahan bakar. Oke, ini adalah sasis dari unit Hinodutro 130 HDL ya. Kita bisa lihat dari belakang 980 kilo, beratnya kosongnya 2,435 dan berat kendaraan 8,250, depan 1,455 kg. Dan ini memiliki kamera mundur ya untuk jenis 130 HDL kargo. Dan untuk roda dan ban, ini adalah jumlah bannya adalah 6 ya. HD heavy duty, ukuran bannya itu 7,50 per 16 strip 14 PR. Ukuran rimnya juga 16 kali 600 GS 127 ya. Dan kemudian ini adalah sumbu ya. Belakang full floating tipe single reduction, single speed by high point gear. Depan ya bisa dilihat di sini adalah perbandingan gigi akhir 5857 per 5428. Sistem penggerak itu rear 4x2 dengan tipe mesin W04 DTR-R. Dan kemudian ini adalah sistem listrik atau aki ya. Akinya adalah 12 volt 100 AH. Ini adalah baterai tunggal dari unit Hinodutro 130 HDL ya, jenis GS ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian isi dari dalam kabin ya. Untuk dari si kabin ini sudah ada perubahan ya. Di FM radionya sekarang bisa menggunakan USB ya. Ini kursi dari pengemudi, kemudian interior yang ada di dalamnya sangat-sangat lengkap sekali ya. Oke, itulah sedikit penjelasan dari review dari Hinodutro Cargo 130 HDL warna kabin biru ya. Ini adalah kelas Dutro terpanjang di 130 HDL kargo. Thank you. Jangan lupa subscribe, klik bell, dan notifikasinya.